Waalaikumsalam. Pak Kos. Iya, Pak. Selama saya hidup, satu hal yang saya sangat sesalkan. Apa itu, Ros? Dulu pernah saya ninggalin suami saya, Yusuf. Cukup lama karena... Pak Idoy, apakah ada orang yang mengawasi Jennifer belajar? Siapa tuh, Bu? Ada yang ngintip Jennifer? Yang mengawasi maksud saya. Diawasi? Dimata-matain? Yang menemani Pak Idoy. Siapa tuh, Bu? Apanya? Yang memata-matain Jennifer. Maksudnya Bapak apa? Ah, Ibu. Saya teh gak punya maksud apa-apa tuh, Bu. Kalau Jennifer belajar, siapa yang menemani? Gak ada, Bu. Jennifer teh belajar sendiri, gak ada temennya. Maksud saya, siapa yang membantu? Membantu apa, Bu Guru? Membantu Jennifer belajar, dan yang mengajari Jennifer belajar siapa? Gurunya, Ibu Cici namanya, Bu Guru. Saya Ibu Cici. Saya Idoy. Lama bener sih, Doi. Kenapa sih, Ceng? Buru-buru amat. Takut dimarahin mertua ya? Bawa motor kelamaan. Tolong bilangin temennya ya, mulutnya jangan lemes. Gitu. Dadang bener. Makanya, Ceng, sama mertua itu harus jujur. Jadi tidak mempersulit hidup kamu sendiri. Masa naik motor aja dibatesin? Emangnya kamu umur berapa? Doi, nah, lama bener sih ketemu Bu Gurunya. Bu Gurunya Jennifer ngomongnya panjang. Saya bingung, pusing. Jennifer kenapa? Ya gak kenapa-napa. Emangnya kenapa Jennifer, Kum? Ya kan kamu dipanggil guru tadi. Udah, pulang yuk. Pulang aja yuk. Saya disuruh nikah sama gurunya Jennifer. Hah? Gimana ngomongnya? Saya disuruh nyari orang untuk merawat Jennifer, ngurus Jennifer di rumah. Mimpi apa ya itu Bu Guru ketemu sama kamu, Doi ya? Itu artinya cari pembantu, bukan suruh menikah lagi. Doi, sekarang kamu ke motor. Iya, Kum. Terus, Kum? Motornya dinyalakan. Terus, Kum? Uang? Oh. AO. Ya deh. Dede ke pasar dulu ya. Mak mau nitip apa? Mak mau nitip, kamu ke pasar Cidahu aja, jangan ke Bogor. Iya, Mak. Kalau gitu Dede berangkat sekarang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau lihat dia sedih begitu, gak tega juga. Udah bisa kan caranya nyuci, Tut? Ya bisa, Moms. Gampang. Tinggal kucek-kucek, jemur-jemur. Ya nggak boleh asal ngucek juga, Tut. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Cuk. Cuk. Tangan Cece basah. Gak apa-apa. Kamu kok gak kerja? Cucu tahu udah dipecat. Kan kamu belum satu bulan kerja. Iya, katanya sih cucu dirumahkan dulu. Tapi cucu gak boleh datang ke toko, berarti itu namanya dipecat. Kenapa, cu? Tokonya sepi, cek. Gak ada pembeli. Duduk, 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 cu. Tamu di situ aja, terusin jemurnya. Cek, cucu mau jadi agen lagi. Buat apa kamu kerja kalau niatnya buat berhenti, cu? Mendingan gak usah. Buat kamu jadi agent itu mungkin main-main. Tapi kalau buat Cece, itu pekerjaan penting. Cu, gak ada itu yang namanya hidup itu mudah. Gak ada yang namanya hidup itu instan. Hidup itu kayak orang mendaki gunung. Lelah, letih, kadang jatuh, berdarah. Tapi kamu tahu gak? Kenapa semua orang pengen mendaki? Karena begitu kamu sampai di puncak, kamu bisa melihat pemandangan yang indah sekali, cu. Kamu ngerti gak maksud Cece? Iya, cu. Cucu serius mau kerja? Waalaikumsalam. Ijo. Iya. Encin. Kita pagi-pagi datang kemari tidak mengganggu kan, Ros? Enggak. Malah saya senang ada teman ngobrol. Sebentar ya, saya buatin minuman. Kalian udah sarapan? Sudah. Oh, kalau gitu duduk aja dulu ya. Makasih. Hari kepala teh makin sakit aja ya. Aduh. Apalagi kalau ingat harus ngembaliin uang si Tatang sama si Asep. Gusti. Kayaknya memang benar ini teh. Harus periksa ke dokter. Dedeh kemana, Ros? Ke pasar. Kamu bertengkar dengan Dedeh? Enggak. Si Dedeh mah anak baik, gak pernah ngelawan orang tua. Cuma saya lagi mikir. Mikir apa, atuh? Apa keputusan saya benar mau nikahin Dedeh sama Bagja? Ya benar, atuh, Ros. Bagja pemuda yang baik. Dia pasti bertanggung jawab. Kalau Dedeh menikah dengan Bagja, pasti bahagia, Ros. Lok, lok, cilok. Sore, kita lihat rumah Bu Guru ya. Iya, Pak, ayo. Ya, saya harus laporan kok sama Pak Kades. Sejauh mana pengerjaan renovasi rumah Bu Guru? Ini Pak, baru selesai benerin genteng-genteng yang bocor. Oh ya Kos, kamu jadi kerja sama dengan Bang? Coba kamu tanya sama dokter Clara. Dia itu kan pendidikannya tinggi. Pasti dia tahu Kos. Iya Pak. Udah, saya duluan ya Kos ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kos. Iya, Pak. Lok, lok, cilok. Cilok. Lok. Selama saya hidup, satu hal yang saya sangat sesalkan. Apa itu, Ros? Dulu pernah saya ninggalin suami saya, Yusuf. Cukup lama karena kerja di Arab. Mudah-mudahan dia bisa maafin saya. Saya juga pernah menyesal. Saya pernah bilang, saya menyesal nikah dengan kamu. Selama itu dia merasa sedih dan sakit-sakitan. Sampai
Boy akhirnya dia meninggal. Saya juga menyesal pernah meninggalkan suami saya. Padahal dia orang baik-baik.